Perkenalkan, saya Ferdinand Maicelo. Saya dari tim KKN Arata Bunga yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata untuk periode 2. Dan dalam video ini saya akan memperagakan kira-kira bagaimana melakukan perawatan rutin motor yang umumnya dilakukan. Dalam video ini saya akan melakukan praktek perawatan motor. Tapi sebelumnya, perawatan motor ini terbagi atas dua inti sari dalam video ini, yaitu terdapat pada penggantian oli secara rutin dan perawatan aki. Jadi, untuk peraga, saya akan menggunakan motor Honda Astrea Grand. Dan langsung saja ke bagian pertama, yaitu cara melepas aki dan perawatannya. Berikutnya adalah alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan perawatan motor yang pada umumnya biasanya harus dimiliki. Yang pertama ada obeng plus atau obeng kembang, ini buat membuka baut. Terus kemudian ada kunci pas. Pada umumnya biasanya untuk motor Honda itu dan motor-motor lain itu menggunakan kunci pas 12, 14 dan ukuran genap biasanya. Dalam kasus saya, untuk motor-motor lama biasanya menggunakan kunci 14, tapi untuk motor-motor muda saat ini seperti Beat, Vario itu sudah menggunakan kunci 12. Kemudian dibutuhnya tang jepit, ini untuk membuka bagian dari tutup olinya, nanti akan saya kasih lihat. Kemudian yang terakhir tentunya olinya itu sendiri. Saya menggunakan oli AHM MPX1 untuk Honda. Ini oli standar untuk motor Honda manual. Kalau matic menggunakan MPX2. Terus kemudian tentunya ada wadah. Wadahnya bebas, bisa kaleng. Saya kebetulan menggunakan ada di wadah bekas. Ini bekas oli truk. Kemudian berikutnya adalah yang pertama, saya akan mengajarkan cara melepas aki dari motor. Ini untuk motor-motor berbeda ya, karena dalam kasus setiap motor kan pasti lokasi akinya berbeda. Kalau untuk kasus Honda Beat mungkin itu akinya di bawah injekan. Tapi kan untuk Astrea nih kebetulan tidak ada injekan. Nah mungkin karena perbedaan adanya lokasi aki dari teleset motor, saya akan mengajarkan trik, yaitu mungkin kalian bisa melihat dari kabel busi. Kalau kalian ini, nah, kalau sini kan saya lihat kabel busi. Nah busi itu semua pasti bersumber dari aki, komponen-komponen listrik. Jadi tuh kalau kabel, kalian tinggal ikutin kabelnya ke arah aki. Biasanya nih semua yang membutuhkan kelistrikan nih, lampu-lampu pasti berujung ke aki. Dan ya mungkin kan sudah tebak akinya ada di sini. Jadi untuk membongkarnya, saya menggunakan obeng plus, ini kebetulan cuma satu baut. Sudah terlepas, disimpan biar bautnya tidak hilang. Kemudian dilepas. Nah, ini kelihatan kan akinya benar sesuai ini. Yang perlu kalian lakuin adalah pertama, aki itu ada kabel positif sama minus. Yang perlu dilakukan pertama adalah melepas kabel minusnya dulu. Hati-hati karena ini bisa terini. Pastikan kunci kontaknya off. Terus kalian lepas akinya. Untuk melepasnya saya akan memberi kurang lebih bisa lah pakai obeng plus, dan ini karena saya kesulitan saya megang kamera, saya akan skip dulu untuk melepas akinya. Kalau sudah terlepas positifnya ini sudah aman. Biasanya tuh kalau
saya sebagai mahasiswa kan merantau di Jogja, dan itu balik ke Jogjanya mungkin bisa sekitar 2 atau 3 minggu kalau liburan semester. Nah, kadang orang-orang lupa buat melepas salah satu kutub polaritasnya, karena ini dapat menyebabkan yang namanya aki tersebut bisa menjadi apa, soak. Karena yang namanya aki kalau sambungin dan adanya disambungin seperti tadi itu dia bakal mengalir arus terus secara standby, secara tidak sadar. Jadi makanya aki tersebut bisa soak. Makanya untuk mengatasi hal tersebut, cukup melepaskan satu polaritas saja atau dua-duanya juga boleh. Kemudian saya akan mengajarkan apabila memang aki tersebut sudah soak, dan kira-kira bagaimana sih cara ceknya ini, aki ini masih bisa dijumper atau tidak. Ada cara pertama, yaitu menggunakan multimeter, yang namanya multimeter atau ammeter atau voltmeter atau sejenisnya. Alat yang saya gunakan di sini, saya menggunakan multimeter Sanwa CD800A. Hal yang pertama saya lakukan, ini saya memutar untuk posisi volt. Ini kebetulan ini jenis multimeter digital, memang sudah ada display-nya. Mungkin multimeter analog juga bisa. Jadi yang pertama, apabila sudah diposisikan dalam posisi volt, kalian colok yang merah untuk positif, yang minus untuk negatif. Kalian cek. Di sini kondisi aki masih bagus, masih 12,8. Bisa dibilang aki itu bagus 12,8 karena masih di atas 12, jadi masih sehat. Apabila masih di bawah 12, seperti rentang 5 sampai 11, itu masih bisa dicas. Dan dicas itu bisa menggunakan aki charger atau bisa menggunakan jumper dengan motor lain. Tapi kalau sudah misalnya 0 volt atau 1 volt, biasanya itu sudah soak dan tidak bisa dipakai lagi, sehingga aki harus diganti. Kemudian setelah melakukan pasang aki, kemudian berikutnya pada motor terdapat komponen yang namanya kiprok pada motor-motor CDI. Tapi untuk motor-motor yang baru seperti motor-motor injeksi sudah tidak menggunakan CDI karena sudah menjadi satu dalam ECU. ECU itu sejenis kotak besar, nanti akan saya tampilkan gambarnya. Motor-motor lama seperti Astrea ini masih menggunakan CDI, dan salah satunya menggunakan kiprok. Kiproknya ini berfungsi untuk pengecasan dalam motor. Jadi saya akan jelaskan gimana cara sistem kerja aki ini. Jadi aki pertama berfungsi untuk starter motor pertamanya. Dalam kasus ini masih menggunakan dinamo starter. Dinamo starter ini nanti setelah mendapat arus dari aki, dia akan beralih fungsi menjadi generator. Jadi kiprok ini berfungsi sebagai pengecasan untuk aki ini. Jadi misalnya selamanya dia berjalan atau dia berputar, dia bakal masuk ke kiprok dan merubah energi rotasi tersebut dari roda menjadi energi listrik. Jadi makanya ketika motor dijalanin, selama motor itu panas, makanya orang pada bilang kalau selama motor dijalanin terus, dihidupin terus, itu akinya gak bakal soak karena kiproknya mengecas terus. Nah, mungkin terus itu buat penjelasan kiprok. Terus di sini ada juga komponen, ada yang namanya ini. Bagaimana cara biar tidak ditipu saat di bengkel, biar cara ngeceknya. Nah, ini rusaknya di kiprok nih, rusaknya di aki. Kadang tuh mungkin untuk membedakan yang mana rusaknya saat di kiprok atau aki, saat motor tidak mau menyala, itu ada caranya. Yang pertama, cara mengecek apabila kondisi kiprok masih sehat, akinya kalian lepas dulu. Kemudian kalian coba engkol. Apabila motor kalian masih ada engkol. Nah, kalau misalnya masih bisa nyala, artinya kiproknya masih sehat. Karena motor tanpa aki pun masih bisa nyala. Itu sebabnya karena fungsi aki itu hanya sebagai pemantik saat starter. Kalau misalnya masih bisa diengkol, tapi kondisi tidak bisa di
starter. Artinya kiprok sehat, sementara akinya soak. Tapi apabila udah diengkol, terus di tengah-tengah jalan mati, itu biasanya kiproknya bermasalah. Terus kondisi ketiga, dimana apabila engkol bisa nyala, terus di starter juga bisa nyala, artinya kiprok dan aki sehat. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan aki, perawatan aki. Kemudian intisari berikutnya yaitu cara mengganti oli motor. Kemudian untuk penggantian oli, kebetulan saya menggunakan kunci 17 untuk bautnya, nanti saya akan. Kemudian untuk penggantian oli itu untuk Honda Astrea Grand, kebetulan itu kebanyakan motor biasanya tuh terletak di bawah ya nih, dan biasanya tuh bautnya sangat identik, itu bisa berbeda dengan yang lain. Ini lokasi bautnya di sini, kalau kelihatan. Saya sudah mencengkel bautnya. Oke, dan mungkin kalian bertanya gimana caranya mengidentifikasi yang mana baut untuk keluarnya oli, karena setiap motor berbeda. Yang pertama yang perlu saya bisa sarankan yaitu kalian bisa mencari di YouTube kira-kira bagaimana untuk jenis motor kalian, lokasi bautnya di mana, karena setiap motor itu akan berbeda, dan jangan sampai salah buka, karena ada beberapa motor yang memiliki fungsi berbeda untuk baut yang berbeda. Tapi dalam kasus ini biasanya tuh kalian identifikasikan mesinnya di mana. Nah, kalian identifikasikan mesinnya di mana, biasanya olinya akan, tempat olinya kurang lebih akan berdekatan. Kebetulan tempatnya di sini. Oke, saya akan melepasnya. Biasanya kalau sudah lama tidak diganti akan sulit untuk dibuka. Tadi saya sudah melakukan pensemprotan dengan WD 40 pelumas. Saya sudah semprot tadi, makanya lebih mudah untuk dibuka. Dan ini sudah saya kendorkan dengan kunci 17. Kalau mengganti ini dari sisi kiri motor ya, karena sisi kanannya kan biasanya ada knalpot, jadi takutnya berbahaya. Ini diputar dan sudah kendor. Olinya keluar ya. Ini kalau tangan kalian kena oli, nanti bersihkannya pakai deterjen. Ini ditunggu saja. Kemudian saya bantu tiup dari ujung sisi satunya. Biasanya kurang lebih bentuknya akan sama seperti ini, semacam minus. Ini untuk masukin olinya. Untuk lebih cepat, ini mungkin tidak terlihat, tapi ini saya bantu miringin motornya pada standar kedua biar lebih cepat turunnya. Setelah lumayan proses yang lama dalam menunggu olinya turun semua, sudah selesai, tidak menetes lagi ya, terlihat. Hal yang perlu kalian lakukan adalah kemudian pertama-tama adalah menutup baut yang tadi kalian buka. Berarti ini ya, saya masukin kembali. Gunakan kunci. Kemudian untuk oli, kalian ada dua jenis, biasanya 800
mili dan yang 1 liter. Untuk Honda ini kebetulan ada barcode-nya, kalian bisa cek ini barangnya ori atau KW. Terus pastikan masih tersegel ya. Ini saya buka pakai tangan, nggak bisa tersegel biar nggak diisi sama air atau apa sejenisnya lah, ditipu-tipu. Oke, ini saya buka dulu segelnya. Kemudian saya akan tuangkan, karena ini mudah diakses jadi saya tidak butuh corong. Tapi kalau misalnya lubang olinya sulit untuk diakses, mungkin kalian bisa menggunakan corong. Ini saya tuangkan. Pastikan kalau oli yang baru tidak mengucur keluar, soalnya nanti sayang ya kalau misalnya keluar. Oli sudah habis. Oke, kita tutup kembali. Oh iya, sebelum saya lupa, ini saya menggunakan oli yang 1 liter. Kemudian apabila sudah diganti, diengkol terlebih dahulu biar olinya merata. Tapi posisi kunci kontaknya off. Kemudian yang biasa saya lakukan untuk oli bekas ini, jangan sembarangan dibuang. Biasanya saya taruhkan kembali ke wadahnya yang sudah kosong ini. Jadi nanti tinggal ditutup. Jadi ntar ini bisa dipakai lagi kayak gitu.